Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Nggak TV. Ayu Ting Ting akan dimaksulkan dari dunia pertelevisian, namun ia seakan tidak ambil pusing akan hal ini. Karena tidak mau ambil pusing, inilah Ayu Ting Ting tak menyadari bila apa yang akan menimpanya bisa buruk. Kini terlihat bila Ayu Ting Ting mulai minim tampil di televisi. Petisi penolakan dirinya kini seakan berjalan pelan namun pasti. Kenapa Ayu kok selalu dikit segmennya? Kan dia pemain tetap. Segmen dikit malah nambah pemain lain, kata akun Rosmalina. Jung Dimas Paranormal Tanah Air juga melihat Ayu Ting Ting akan tenggelam. Kondisi Ayu Ting Ting pasca menghadapi petisi tersebut. Petisi itu memang ada pengaruhnya terhadap nama baik Ayu Ting Ting yang tercoreng, ucap Jung Dimas. Di sini ada simbol power kekuatan yang sangat besar. Bisa dikatakan haters ini punya kekuatan yang besar untuk bisa mempengaruhi karirnya Ayu Ting Ting, pungkas Jung Dimas.